Minumannya sobat. Sip, oke mas. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Ya, kita lanjut review lagi di pasar sapi Jatirogo atau pasar hewan Jatirogo. Kita lanjut di pedetan jantan ini, bos. Ini ada gowandeng ganteng, ya miliknya Mas Ari, Malbor dan Simetal, ya kelamin jantan semua. Ini kalau usia mungkin 4 bulanan lebih ini, ya 4 bulan setengah mungkin, mantep ini. Ya, mantep. Mantep. Malbor dan Simetal. Kita coba nanya Mas Ari. Mas Ari Amit, harga berapa Mas Ari Malbor ya Mas Ari? 11.5. Singgi. 11 Simetal. Oh, 11.8 singgi ya. Oke. 11.8, Bos. Ya Simetal atau 11.800. Simetal ganteng ini, Bos. Tulangan kakinya gede. Ya, kepalanya juga beda dengan yang ini. Ini bagus ini. Gede kepala nih. Lah yang Malbornya 11.5 ya atau 11.500 Malbor. Mas Ari bawa 3 ekor, Bos. Itu yang satu berapa Mas Ari? Oh, 12.5. Lah yang ini 12.5, Bos ya, atau 12.500. Kaki ini gede, calon bertanduk. Lagi dugul ya mas. Iki bertanduk ini. Malbornya bertanduk bos. Yang Simetal ini dugul ya. Ganteng ini. Ya 11.8 sama 11.5. Seneng lihatnya kalau seperti ini ya. Lah ini bapak calon pembelinya. Bagaimana pak? Bagaimana sobat? Oke mas, oke, mantap. Ya tulangan kaki bagus gede bos. Ya ini juga mantap tulangan kakinya Simetal. Ya, ini juga ya. Sama miliknya Pak Haji Imam. Bagus Mas. Nggih. Mantap. Mantap Pak Haji Imam. Barang istimewa Mas. Ekor putih Mas. Ya, usia perkiraan 4 bulan setengah. Mangane seguduk lho, Ro. Pak Jamin, ya. Pak Jamin le mau sinoke kita geser. Kita geser di sebelah. Kita geser di sebelah kiri, ya. Semok-semok ini. Rolas setengah, gih. Oh, singgi rolas setengah, singgi. Rolas setengah. Ya, mas. 13.5, rolas setengah, ngoten gih. Oke. Kita geser di miliknya Pak Jamin. Ya, Pak Jamin ini. Pak Jamin. 13.500 Pak Jamin. Mas. Siap. Ya, yang ini 12.5, Bos. Lemosin cross ini. Ya, usia 4 bulan setengah. Lah, ini semok banget. Ini minta 13.5, Bos. Ya, jenisnya masuk lemosin. Plus. Aja tuku sape-ape degres bati, Mang. Nah. Mangane gamas bos ini, Bos. Wes yo,
Laik, payu. Oh, sudah laku. Sudah laku bos miliknya Pak Jamin ya, Pak. Yang mana Pak Jamin? 2 likur kurang 200. Oh, dua ini. Mantap. Mantap ya. Laku 22 kurang 200, bos. Ya. Semok banget, Pakde. Nah, ini yang beli, bos. Tak Pakde. Semok banget memang ini, ya. Bagus. Superan. Oke. Kita geser di ini, Mas Lutfi, Pak Aji Toyong, ya, Pak Aji Toyong, ya. Pak Aji Toyong, betul berapa ekor Pak Aji Toyong? Ini tadi 7. Oh, 7 ekor. 7 ekor, bos. Ini bagus-bagus ini. Ya, warnanya. Ini maksudnya metal ya, Pak Aji Toyong, ya? Semetal. Rolas pitu seket. Siap. Rolas pitu seket atau 12.750.000, bos, yang ini, bos. Ya, semetal. Warnanya bagus, merah marun. Usia 4 bulan setengah sampai 5 bulan, bos, ini, bos. Siap. Ya, tulangan kaki bagus. Tinggi 1 meter ada. Lesen iki pinten, Mas Lutfi? Ini 12 juta. 12.000. Oke, lemosin ya, Mas? Iya, lemosin. Siap. Ini Brahma biasa. Iki pegon iki ya. Biasa, lokal. Regane padha 12. Beda 500. Oh, 11.5. Siap. 12.5. Kan besar ini. Oh, oh. Ini jenis. Oh, lebih lama yang ini. Siap. Yang besar, Mas. Oke. Ya, 12.500 pegon superan, bos, ini, bos. Ya, ini juga sama, Mas, ya, 12.5. Kaki-kakinya kokoh. Punggungnya lebar. Ya, punggungnya lebar. Tulang kakinya mantep ini, bos. Ya, usia perkiraan piro, Mas? 4 bulan setengah ya, Mas? 4.5. Ya, lemosin 12 juta. Pegon 2 ekor superan 12.5, bos. Kepalanya juga gede-gede loh ini. Iki tunggalnya ya, Mas? Oh, mboten. Ini. Oh, siap. Lemosin iku pinten, Mas Lutfi? Kalau yang itu 12.750. Rolas pitu seket. Usia 5 bulan. Lebih ya. Rolas pitu seket atau 12.750.000, bos. Ya. Miliknya Pak Haji Toyo. Usia 5 bulanan ada. Gede kepalane. Dugul ya, tidak bertanduk. Nek niki, Mas Lutfi. Ini 2an 23.500. Oh, 35. Lemosin nggih, Mas? Yang satu lokal. Oh, pegon. Siap. 35, bos, atau 23.500 ya. Dapat 2 ekor lemosin dan pegon, usia sama. Ya, perkiraan 4 bulan setengah. Kaya roh. Weh, mari wis oleh kita iki. Ya, yang ini. Pokoknya harga sangat ekonomis. Harga ekonomis miliknya Pak Haji Toyo. Ini tuh kali boten, Mas. Boten. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ekor, bos, ya. 7 ekor. Oh, karlusnya pinten? Oh, sudah laku ya, Mas? Belum. Itu 11.5. 11.5. Lah iki 11.5, bos. Karolis, bos, ya. 11.5 atau 11.500. Usia perkiraan 4 bulanan. Sampai 4 bulan setengah. Tulangan kaki bagus. Ya, tulangan kaki bagus. Sapine yo nurut pisan iki, enak. Kalau dipelihara enak ini, bos. Ya, tinggi 1 meteran. Oke, kita geser di belakang saya. Pak D, Amit, regi pinten iki, Pak D? Ini 13. Oh, 13. Mantep ini. Ya. Kita geser di 13, bos. 13 juta ya, yang ini jenisnya Mas Lemosin, usia 5 bulanan ada. Ya. Cukup ganteng barangnya ya, jantan. Minta 13 juta dan harga juga masih nego ini, bos. Warnanya bagus, merah marun. Lah, ini pegon.
Pegane pinten iki, Pak? Pak Ji? 12. 12.000 iki apa dompeten? 12.000. Oh, lebih mahal ini, siap. 12.000, Bos, atau 12 juta ya Pegon. Usia sama, perkiraan 5 bulanan. Nah, yang ini 12 setengah nggih. Atau 12.500. Semok, Bos, sini, Bos. Ya. Tulangan kaki bagus, tegak. Ya, teracak rapi. Jenisnya Pegon. Ya, Pegon Cross. Pegon Cross. Lek sing niki pinten, Pak Ji? 15. 15 nggih. Lah yang paling kiri 15. Ya. Atau 10.500 yang ini jenisnya Pegon. Ya, jantan. Boleh Mas Ari apa didelok uang pati? Sing negara sesok ya minggu. Sing telur likur lima gue loh, jadi luru kok. Ya. Umurnya jaluk 6 bulan sampai 10, 11. Bos. Ya sih superan jadi. Oke Pak Jima, matur suwun. Aku tak langsung ya. Moga-moga. Siap, oke. Sama-sama. Oke, kita geser. Mas, ini sampean ya, Mas? Oh, nggih. Ternyata milnya Mas Diki ini, Bos. Ya, milnya Mas Diki. Iki tunggalnya Mas Diki. Iki sampun tak review tadi. Nggih. Kita geser di sini. Ya, superan ini. Limosin 2 ekor, iki Pegon ya, Mas? Tol limosin ini. Pegon nggih, superan ini. Wadet banget ya, sulas luwe ya. 11 lebih ini, Bos. Ini Pegon ya. Jantan usia perkiraan 4 bulanan lebih. Dugul atau tidak pertanduk kelihatan nih. Dugul. Ya. Dugul. Ya, Mas. Wah, kasih sapi ini ya, superan. Sapi ini sehat, Bos, ini, Bos. Tulangan kaki ini gede. Ya, miliknya Mas Diki. Mantep. Mantep. Lek niki pinteran niki Mas Bos. 12.5. Podo ya regane ya. 12.5 ini Bos. Ya, atau 12.500an harga sama. Jenisnya Mas Olemosin. Ya, jenisnya Mas Olemosin. Ya, seperti ini kondisi pasar sapi Jatirogo ya, atau pasar hewan Jatirogo. Yang mana pasar ini buka setiap hari Jumat ya, atau satu minggu sekali. Oke, kita lanjut ya, kita coba nyari lagi. Barangkali ada yang superan lagi, Bos. Mas, matur suwun ya, Mas Bos ya. Mas Diki, lanjut sik nggih. Oke, kita coba nyari. Ya. Kita coba nyari harga ekonomisan barangkali ada. Amit nggih. Ini agak kurus, mungkin harga ekonomisan nih, Mas. Amit regi pinteran iki, Mas. Oh, 710 luwe ya. Hadi jenengan Pak Amir. Oh, hadi jenengan boten. Oh, enggak jadi Pak Amir. Nggih. 10.000-an, Bos. Oh, 10.000 ini. 10.000. Oh, ngaten nggih. Iki nggih 10.000. 10.000, Bos, atau 10 juta ya limosin. Miliknya Pak Haji Amir. Nah, ini Pak Haji Amir ya. Bapaknya Mas Topa. Nggih. Lah ini pinten Pak Haji? Oh, 8.000. 85. Oh, lah yang ini 85, Bos, ya. Atau 8.500 jenisnya Mas Olemosin Cross. Ya, jantan.
Usia perkiraan ini 2,5 tahun. Oh, Pak Cicot sih. Tak pikir gak ketok. Ono, Pak. Oh, cari jogrokan ge. Oh, banyak banget tuh. Dapat satu baris. Peh, mantap. Ku direview wong kuwi. Iya, ini petite dulu, Ci. Jogrokane nanti ya. Oke, siap lah ini, Bos, ya. Ini 10 jutaan ini, Bos. 10 jutaan, ya. Miliknya Pak Haji Sitik, ya. Anak Malbor iki semene iki umure piro, Pak Haji Sitik? Kurang lebih 5 bulanan. Kurang lebih 5 bulanan. 9 bulan. Ya. Oke, siap. Mantap ini, Bos. Ya. Pegon ada, Malbor juga ada, Semetal juga ada. Harga ekonomisan ini, Bos, ya. Milihnya Pak Haji Sitik. Ini pedetnya bawa berapa ekor, Pak Haji Sitik? 35 ekor ini. Wah. Oh, larisan, Bos. Makanya ini penuh, ini sudah pesanan semua tadi. Oke. Jogrokan satu bar PO ada, Pegon, Lemosin. Mulai toko iku, Pak Dik, ya. Bertanduk niku nggih. Oh, pinten, Pak Dik. Kita coba ke sana, Pak Dik. Barangkali teman-teman ya, Pak Haji di luar sana bisa pesan langsung, ya. Oke. Mas G. Siap. Pundi Pegon niki nggih, Pak Dik? Untuk kategori ini harga ekonomisan Pegon. Hah? Kurang lebih 125 sampai 130, harga 13 jutaan. 13 jutaan, sampai berapa ini? Sampai berapa ekor ini? Banyak. Oh, sampai sana? 13-an nggih, Pak Dik, ya? Siap. Oke, kita coba review, Bos. Ya. 13 jutaan ini Pegon. Untuk tinggi sekitar 1 berapa tadi? 125. 125 sampai 130 katanya Pak Dik, ya. 13 jutaan ini, Bos, ya. Jogrokan miliknya Pak Haji Sitik. Cukup banyak banget tuh sampai ke sana ini. Total ada berapa ekor Pak Dik ini, Pak Dik? 26 ekor. Sudah pesenan semua, ya. Tinggal ngirim, Bos. Gak pakat. Udah banyak yang ngirim mulai seminggu kemarin ini. Tiap hari kirim jogrokan. Siap, ya. Kelihatannya juga ada, kelihatan juga ada. Lah tinggal 5 ekor tadi, ya. Yang superan-superan sudah laku semua di kandang, Bos. Ya, barangkali teman-teman berminat bisa langsung datang di Mas nggih, di Lembu Mas. Ya, di Lembu Mas Bojonegoro. Ya, ini jogrokan ada, pedetan lengkap, ya. Di Lembu Mas. Mantap ya, 13 jutaan ini, Bos. Nek niki pinten, Pak Jite? Kalau ini satu ini requestnya Pak. Bode. TNI dari Bandung ini. Oh, TNI dari Bandung. Minta Malbor. Wow, las limo. Oh, geng. 18,5. Ya. Sudah poel. 18.500 dapat poelan, Bos. Malbor ini, Bos, ya, jantan. Ya, pesenan dari mana? Dari Bandung? TNI AU Bandung. Oh, dari Bandung. Udah saya kirimi. Satu ekor ya, Pak? Satu truk ini. Berarti penggemukan ya, Pak, ya. Siap. Rencana ini bulan apa, tahun depan ya, lebar haji. Ini 16 jutaan ada, ya. Ini sama, hampir 130-an ini. Ini jenisnya apa, Pak Dik, ini, Pak Dik? Ini limusin semua. Oh, jenisnya masuk limusin. Siap. Yang paling banyak itu yang Pegon. Request Pegon ini 12,5. Pegon 13.500. PO juga itu. PO juga ada. Ini lengkap, Bos, nih, Bos, ya. Total 26 ekor ini, Bos. Ya. Belanja lagi. Kemungkinan masih 30-an. Di rumah udah ada 12 ekor. Enggak main-main nih, Bos, ya. Mantap banget ini. Hari ini berangkat kan 3 kloter ini. 3 kloter rencana untuk hari Jumat ini. Jawa Barat semua, siap. Ya, 13 jutaan nek PO niki pinten, Pak Dik? Sama atau Pak Dik? Nah, ini 12 sudah sampai lokasi, 14 lebih sampai lokasi juga ini. Prolas sudah nyampe lokasi, Pak Dik, ya. Lokasi, loh. 12 juta, Bos. Ini PO, Bos. Oh, nggih. Pegon, ya. 12 juta iki tebel banget tuh ini. Superan ini, Pak Dik. Nanti bisa lihat dari depan nanti kepala. Superan ini. Saya mau banget ini pantatnya, ya. Nek sini iki ini yang 16 juta. Oh, 16 jutaan. Sampai ini 13 lebih. Iki 16, Pak Dik, ya. Oh, gede-gede. 1, 2, 3, 16 jutaan, Bos. Itu berapa?
sama 16 juta. Oh, 16 juta. Nah, ini yang kategori 13 juta. Oh, 13 juta yang ini 16 juta ya. Sing 16 juta sing belum well Pak Dik ya. Tapi umurnya sudah 1 tahun. 1 tahun setengah. Nggih, 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 nggih. Nanti bisa dilihat dari depan juga akan siap. Lemosin ya, Pak Dik ya. Jenisnya masuk lemosin. Kita coba lihat dari kepala nih, Bos. Ya, kita geser di sebelah sini. Amit nggih. Amit. Ya. Harga sapi ambyo. Sejak hujan ambyo harga sapi. Ambyo harga sapi, Bos. Turun. Aduh. 2 juta. 2 juta? Iya, 1 ekor 2 juta. Turun 2 juta, Bos. 2 juta. Turun 2 juta. Banyak banget nggih. Turun naik. Pe. Harga sapi turun naik. Moga-moga ndang naik lagi. Harga iki lumurah iki. Iki piro ngene iki? 6 juta 400. Nggih, mau nih piro ngene iki? 8000. 8000. Nggih, katanya turun 2 jutaan, Bos. Ya ini bakul sapi semua ini. Barang iki lho. Ya pegon ini nggih. Siap, matur suwun nggih, Pak Dik nggih. Lah, kita lanjut di Pak Haji Sidik ya. Ini tadi 16 jutaan ya, 13 juta ada. Yang gede-gede ini 16 jutaan, Bos. Ya miliknya Pak Haji Sidik atau Pak Amir ya. Total ada 26 ekor, rencana 30 ekor untuk hari ini ya. Pengiriman ke Bandung, Jawa Barat. Ini lemosin. Ini yang tadi 18 juta, Bos. Marlboro. Oke, kita coba nyari lagi ya. Kita geser lagi cari pedetan yang harga ekonomis. Tadi belum nemu. Tadi belum nemu yang harga. Pak Dik, matur suwun nggih. Terima kasih. Tak lanjut. Pokoknya siap kirim free ongkir semua ya, Bosku. Harga ekonomis untuk persiapan kurban tahun depan ini. Siap. Mantap. Lembu emas untuk Indonesia. Siap, Pak Dik. Terima kasih. Oke, lanjut. Ya. Kita geser di jantan. Jantan harga ekonomisan iki. Oh, Bos pinten Amit, Pak Bos? 7000. Oh, 7000 nan, oke. 7000 nan ini, Bos, ya. Atau 7 juta. Ya dapat ini. Pegon jenisnya ini, ya jantan. Rp7 juta, oke. Oke, kita geser di sini. Nah, ada lemosin, Bos. Ini ada lemosin jantan iki. Ya. Pinten iki, Pak Bos? 7 pundul. 7 luweh. Oke, 7 luweh, Bos, ini, Bos. Atau 7 juta lebih ya yang ini jenisnya mau lemosin. Mantep ini. Jos, nggih. Ya, usia perkiraan 1 bulan setengah sampai 2 bulan. Harusnya masih nyusu ini, Bos. Ya, 7 juta lebih. Oke, matur suwun nggih. Oke, kita geser di sini. Pas. Bu. Pinteran iki Mas Bos. Nah, iki leh. Oh, 10.000-an. 10.000, Bos, atau 10 jutaan nih, Bos. Ya jenisnya masuk pegon. Ya, pegon cross. Bagus ini barangnya, gede tulang kakinya ya. Untuk usia perkiraan 3 bulan setengah. Oke, kita geser di sini. Ya, kita geser di sini. Pintan ini Mas Bos? Sama lu, itu setengah tawa. Oh, itu setengah tawa, oke. Ya, untuk harga rata-rata 7 jutaan ya. Untuk usia perkiraan 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Oke, teman-teman ya, saya tutup ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua di rumah. Untuk harga sapi pedetan jantan, lemosin, malpor,
semental, pegon dan jokrokan juga ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.